Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye Akbar di Ternate, Maluku, pada Jumat 26 Januari 2024. Kedatangan calon presiden Anies Baswedan disambut antusias oleh ribuan pendukungnya. Kampanye Akbar Capres Anies Baswedan berlangsung di Taman Nukila, Ternate. Dalam kesempatan tersebut, Anies Baswedan menerima hadiah sebatang cincin batu bacan dari salah satu pendukungnya. Cincin batu bacan itu diberikan sebagai tanda dukungan dari seorang pendukung yang berharap akan adanya perubahan positif. Cincin dari tangannya dipasangkan ke jari saya. Dan ketika memberikan itu, dia tidak mengatakan namanya, dia tidak mengatakan nomor HP-nya, dia hanya mengatakan, pakai ini Pak, tanda dari Maluku. Ini dari bacan, batu bacan ya? Ini bacan asli, bukan KW, ini asli. Kita ingin kepemimpinan yang otentik, bukan yang kosmetik. Betul. Ini bacanya matang bukan? Kita ingin kepemimpinan yang matang, bukan yang setengah matang. Betul. Langsung.